Situs resmi Malaysia Airlines diretas kelompok bernama Khalifah Cyber Senin 26 Januari 2015. Halaman utama situs maskapai penerbangan asal Malaysia ini berubah drastis. Gambar seekor kadal bertopi dan berjas mendominasi layar. Tulisan "For over plane not found" pun terbaca jelas. Peretas juga menyertakan 3 akun Twitter tak resmi serta memutar lagu rap sebagai latar belakang suara. Malaysia Airlines belum memberikan konfirmasi. Nama Malaysia Airlines sempat mendunia setelah mengalami 2 kecelakaan. Pesawat MH370 hilang sejak Maret 2014 dan ditembaknya pesawat MH017 di Ukraina pada pertengahan tahun lalu.